itu, ini sudah tidak dikunci. Oh, oke. Okay. Itu kuncinya, berarti kita harus pergi dari sini. Okay. Ah, astagfirullahaladzim. Oh, lo. Allahu Akbar. Aduh, kaget gue, sumpah kaget dong gue. Yaya cuy, what's up? Baik sama gue, si Noob, udah sebulan kita gak ketemu. Gue balik lagi untuk mengganggu hidup kalian. Oke, okay, terakhir kita kemarin main Pamali DLC Pocong, kalau gak salah. Sebenarnya itu Pamali DLC Pocong udah beberapa gue bikin partnya. Tapi, karena gue gak ada waktu untuk editingnya, jadi gue anggurin dulu, karena gue fokus ke kerjaan utama gue. Jadi, hari ini karena gue ada punya waktu, ya, setidaknya ada seminggu satu video lah buat kalian cuy. Jadi hari ini kita mau main apa cuy? Hari ini gue mau main Dread Out. Dan kebetulan kemarin gue ketemu trailer Dread Out yang kedua di YouTube. Dan sebenarnya gue pengen mainin itu game Dread, sebenernya udah lama. Tapi karena dulu laptop gue kentang pas zaman Dread Out-nya baru keluar, jadi gue utungin untuk main cuy. Jadi kayaknya laptop gue sekarang udah bagus, laptop gue sekarang udah lumayan keren, jadi gue pengen main cuy. Dan kebetulan gue gak pernah main Dread Out ini seperti apa, gue cuma bisa nonton YouTube doang. Dan penasaran pengen realnya seperti apa ini game, jadi langsung kita mainin cuy. Oke cuy, kita langsung ke gamenya aja, yuk. Oke guys, sudah, oke, welcome to Dread Out. Dan, lah kok tiba-tiba di sini gue? Nah lo, tiba-tiba kok di sini? Kalau nggak salah ini karakter kita namanya Linda. Ya, walaupun ya ini game lama, jadi ya gue tahu-tahu sedikit lah karena gue nyontek dari player-player lain dan kurang lebih tahu sedikit soal alur ceritanya dan gue nggak tahu sinopsisnya seperti apa. Dan ini by the way karakter kita namanya Linda dan gue nggak tahu ini. Aduh, sorry, pilek. Dan gue ini pencet apaan aja gue nggak tahu. Untuk inventory apa ya? Untuk inventory PL apa ini menu? Oke, ada bekas. Oke, ini punya kamera. Kita nggak punya kamera kosong. Sistem kembali ke game. Inventory patah benda temuan nggak ada. Jadi gue pengen tahu dulu. Kalau nggak salah kan dia sendiri pakai kamera cuy ya? Pakai kamera gue nggak tahu pencet kamera itu pencetnya apa. Menu doang, tadi ini menu udah MN bla 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 bla, oh gak ada. Jadi gue gak bisa pakai kamera dong di sini. Dan tadi gue pilih di A kosong. Di A kan ada A kosong 1 sama 2. Jadi gue pilih A kosong dulu. Ya gue pikir karena urutannya kosong jadi ya A kosong. Oke, ini sprint, ada sprintnya. Apa ini? Oke, ini HP-nya ya. Oh, ini HP ternyata. Gue kira udah HP duluan. Gila. Thank God, Linda. What took you so long to pick up? Kok bahasa Inggris? Bagus, settingnya pakai bahasa Indonesia. Thank God, Linda. What took you up? Nanti gue ganti, cuy. Oh, apa itu? Ingat gue udah ganti setting pakai bahasa Indonesia deh. Oke, apa ini? E-response, sebuah tempo seller terpercaya dengan kapasitas baterai yang besar. Oke, siap. Oke, jadi kita mau kemana? Sebentar cuy, gue pengen ganti settingannya dulu. Tadi sih ingat gue udah ganti pengaturan. Oke, bahasa Indonesia ya. Terapkan gameplaynya bahasa Indonesia, terapkan. Oke, okay. Sip. Terus kita kemana? Oke, okay, kita searching dulu, siapa tahu gue menemukan something. Dan kenapa gue tiba-tiba mesti di sini ya? Oh, nggak salah ceritanya kan gue mesti kesasar dulu, masuk dalam sebuah apa gitu ya kan? Tapi gue nggak tahu deh, apa pencetnya di sini? Oke, okay, berarti oke okay, sudah bisa. Ayo, siapa itu, Bo? Siapa itu? Talu. Oh, nggak ada apa-apa di situ. Kaget gue. Terus gue mesti kemana?
Tadi siapa tadi? Si Bella ya? Eh Bella apa siapa tadi tuh? Hey Bella, where are you going? Gak bisa. Kita mesti ke sana dulu. Kemana ini? Ada dua tempat. Sini dulu. Dan tiba-tiba gue ada di sini, gue di mana ya? Pohon pisang. Pohon pisang itu, kebun-kebun pisang itu salah satu tempat favoritnya para ini ya. Hantu-hantu gitu. Oke, apa ini? Es kelapa, jeruk, terima pesanan, batagor, somai. Oke, siap. Ada apa lagi di sini? Dan tiba-tiba sekeliling gue warna merah semua. Oke, salah. Gue mesti kemana ya? Astagfirullahaladzim! Oh, kaget gue. Oh, gitu. Oh, kaget gue. Gue mesti cari hantunya. Oke, sudah gak ada merah-merahnya lagi. Ada, cuma sedikit. Jadi gue mesti kemana dong? Tempat gue tadi. Ini gue bisa ke sini? Gak bisa. Oh, berarti merah-merah itu menandakan kalau gue lagi ini ya, kayak diserang gitu atau apa gitu. Terus gue bisa kemana-mana dong? Sumpah gue gak pernah main ini game. Gue cuma nonton doang, juga gue skip doang. Udah gue gak tau kepo kalau gue pengen mainin. Tuh tiba-tiba gue. Oke, siap-siap. Ready. Gue gak tau hantunya dari mana. Eh, tuh, foto. Oke, foto. Lala. Oke. Juga foto dulu. Cari dulu setannya. Oke, sudah hilang. Oke, begitu cara mainnya ya. Jadi gue mesti cari hantunya dulu. Oke, udah gak ada. Merah-merah gue sudah menghilang. Oh iya, paham gue caranya. Oke. Jadi kalau ada merah-merah di sekitar gue, berarti gue lagi sedang diserang ya. Mentok. Gue gak tahu mesti kemana lagi. Kesini masuk. Gak bisa. Kaget gue hantunya monyong. Terus gue mesti kemana, Pak? Apa ini Ecosoft itu baru tutorial ya? Atau bagaimana ya? Gue gak ngerti ini. Ini gue mesti kemana lagi? Tidak tahu sama sekali. Oke, kita cek dulu. Siapa tahu gue... ntar lo. Oke, ada tanda biru di sini. Dan gue baru ngeh. Ya ampun, berkelihatan. Apakah sebelah sini? Oh my god, tembus dong. Oke, baiklah. Oh, astaga, tembus. Berarti gue mesti benar-benar fokus di bagian kanan sama kirinya si Linda ya. Tembus dong di sini. Gue mesti kemana lagi? Oke, di sini awas dilarang masuk. Bisa? Oh, pikir bisa di sini. Kita dulu. Ada cockroach, cockroach. Kalau dulu kata teman gue namanya cockroach family. Kalau gak kecewa. Ayo, siapa itu? Oh, itu tadi teman kita. Ayo, Neng, lu mau kemana, Neng? Apa sih kecewa malah ganggu? Lalu, kita cari dulu. Kita bisa buka di sini, tidak bisa. Cuanya ganggu, sumpah ganggu banget cuanya. Mana di sini? Gue foto lu. Mana cua? Mana lu? Udah, oke, hilang. Dan gue pesan tiba-tiba kenapa Linda ada di sini ya? Gak bisa juga. Oke, kita ikutin tadi si... Siapa tadi? Si Bella ya? Namanya kalau salah ya. Dan by the way, udah ada yang nonton filmnya Dead Out yang tayang, apa tuh, kaget gue gantung. Aduh.
Aduh, apa ini? Gua mau pojokan aja lah. Aduh, gua gantung dong. Oke. Gak ada apa-apa lagi di sini. Oke, kita keluar aja. Ada lagi tuh. Bella, kamu mau kemana, Bella? Itu lah. Ikuti aku, Linda. Ikuti saya, Linda. Oh, iya. Apa itu? Tadi ketawa. Ayo ikutin. Kita Ila namanya ya, bukan Bella. Mana? Naik ke atas kah? Cepat amat si Ila larinya, woi. Cepat mana si Ila ini? Bukan ke sono. Si Ila kemana si Ila? Itu empus, halo empus. Empus. Empus hitam. Oke. Sini tidak ada apa-apa. Apa itu? Bukan, itu sopos kontak. Kita buka lagi sini. Bisa buka di sini, internet? Nggak bisa dong. Dan katanya tuh hantu tuh tanya takut sama kucing hitam, bener nggak sih? Atau cuma sekedar ini doang? Katanya sih ya, tapi gue nggak tahu. Ada WC jongkok. Gue nggak tahu realnya seperti apa. Betulnya seperti apa? Coba dulu kita buka-buka, searching. Itu dia. Halo, Ila. Astagfirullah. Kaget gue. Kenapa ini Lindanya? Aduh, kaget dong gue. Anda telah bermain cukup lama, pertimbangkan istirahat. Oke, okay. And then, what's wrong with Linda? Enggak lah, gue ngamen gak lama-lama, cuman ya recording gue aja cuman kurang lebih 15 menit. Oke, okay, kita kembali lagi ke sini. Buka. Nggak bisa. Ini ada save-save-nya nggak sih di game? Oh tuh odol pasal gigi. Ini kamu sih kemana? Oke cuy, nanti kita lanjutin lagi ya kalau gue isinya nemu suatu penampakan atau apa. Empus ngalangin gue. Lah tadi, lah tiba-tiba nampak ada komputer di sini. Wih oke, okay. Pantura siap. Joerox. Bukan Joerox, maksudnya Jirok. Empus, empusnya lucu, sumpah. Empusnya lucu loh. Posnya lucu. Oke, kita ke bawah dulu. Ada apa di bawah? Pelan-pelan aja. Itu si Iranya. Hei Ira. Internet dulu. Apa gue jumpa lagi sama Mbak Putri? Keluar dari sini. Aku nggak bisa keluar dari sini. Kamu satu-satunya yang bisa lari dari sini. Oke. Okay. Kamu harus pergi. Ambil kunci ini dan pergi. Mana kuncinya? Mana kuncinya? Oke, okay. Tujuan tepat lah, tepat lagi. Oke, kita harus kemana? Sorry ya Ira, katanya gue mesti pergi dari sini, jadi gue mesti kemana? Oke, okay, kita kasih di situ, standby lagi bahasanya. Oke, okay, kita coba ke sini. Pintu ini sudah tidak dikunci. Oh, oke. Okay. Itu kuncinya berarti kita harus pergi dari sini. Okay. Astagfirullahaladzim. Lo. Allahu Akbar. Aduh, kaget gue. Sumpah, kaget dong gue.
Oh my god, itu ada apa dong di goa? Aduh, itu raksasa tangannya gede bener tuh, jin atau apa sih? Masya Allah. Oke, sudah cukup. Dua cetak aja. Itu kayak compo. Ayo, run, run. Sumpah ini serem loh. Sumpah ini serem. Gokil developernya. Bikin hantunya keren. Oke, ada samping di sini. Gua mesti cari dulu ada samping. Ada samping di sini, di dagu warna biru. Ada pintu atau ada apa di sini? Bilang lagi. Rasakan makhluk gaib. Gua mesti interaksi ke bla bla bla, enggak bisa. Gua mesti ke sini lampu. Nggak bisa. Wah, dia mesti kemana nih? Gila-gilanya menghilang lagi. Sumpah ini serem loh. Sumpah ini serem. Dia mesti kemana? Lampu di sini ada 1, 2 yang mati. Apa gue mesti nyalain dulu atau gimana? And then nyalainnya bagaimana? Cuy, ini gue nggak tahu mandi. Oke, coba kita ke belakang. Siapa tahu kita menemukan sebuah samping atau apa? Karena di situ gue mentok, nggak tahu mesti kemana lagi. Coba aja kita cari petunjuk dulu yang bisa gue kira-kira gue interact. BTW ini kuburan serem loh. Mantap sih developernya bikinnya, mantap. Itu kuburan lagi. Oke, itu udah lilin kayaknya. Itu apa dong? Waduh, compo, gila lu, bot lurit. Oke. Oke, gua apakah bisa mati? Gak mati-mati dong. Oke. Oke, gua mundur dikit. Run. Ada dua lagi. Wah, megat. Ada dua. Oke, kabur. Gue kejebak. Aduh. Oke, satu sudah mati. Oke, sudah mati cuy. Oh, alhamdulillah. Susah ya, bunuhnya ya. Itu gue mesti kemana lagi? Oke, masih ada tanda-tanda merah-merahnya. Tapi sudah lama-lama sudah menghilang. Gue cek-cek lagi sebelah sana. Kaget gue dong, ada apa namanya? Aduh, gue mesti gak jadi. Lu musim nggak jadi suram. Ini ada lilin di sini, bisa gue interact? Nggak bisa dong. Oke, ada yang bisa gue interact di sini. Oke, kita coba ke tempat semula tadi cuy. Di sini kayaknya nggak bisa ada yang gue interact kayaknya. Coba gue kapas sini, nggak bisa dong. Kaget gue, sumpah. Itu
pocong kok serem ya, bawa selurit, bawa golok tuh, gila lu. Harusnya gue nonton dulu ya sebelum gue main ya, tapi kan nggak asik ya misalnya gue tahu duluan. Apalagi tempat-tempat kayak begini, sumpah gue kaget loh. Ayo Linda, kita lari. Si gue kenapa nggak mau ke ini? Oh, dinyala cuy. Oke, kita coba foto dulu. Oke, tadi nggak nyala ya. Kita coba, berarti kan nyala nih. Oke, kita coba foto lagi. Kita mundur sedikit biar. Matanya melek. Aduh, kaget gue. Jangan takut untuk membuka pintu-pintu yang ada. Iya, gue gak takut sih, cuman ya serem. Apa ini? Anda dapat mengubah pengalaman main Anda melalui pengaturan pengalaman di menu utama. Oke, itu sudah. Sumpah, ini creepy-nya dapat ya. Walaupun game Indonesia istilahnya, ini gak salah sih dibilang game salah satu game terbaik, game horror Indonesia. Karena memang suasananya di luar, apa ya? Lisir wangi, seliramu temakin sirno. Oke, gua skip aja atau gua enter. Itu serem suaranya. Kaget gua. Dan tiba-tiba kenapa gua di sini? Oke, baiklah. Oke. Oke, sila. Oke. Dan kenapa tiba-tiba gue di sini? Oke, mungkin untuk X0-nya sudah selesai kayaknya ya. Kayaknya. Oke, jadi recording gue sudah 20 menitan. Jadi, gue sudahi dulu cukup sampai sini dulu cuy. Untuk game Dead Out versi X0-nya. Jadi, besok kita bakal lanjut lagi dan digaruk-garuk pantat dong. Maksudnya apa? Coba ya kan. Oke, pokoknya kita lanjut lagi. Doain aja gue besok ada waktu, jadi gue bisa recording lagi untuk lanjutin Dead Out untuk X1-nya cuy. Jadi kayaknya sih, tadi X0 itu kayaknya cerita pertengahan cerita kita, atau pertengah, apa, atau perjalanan kita. Ya, jadi spoiler dulu lah. Jadi pas kita ke X1-nya ini sudah mulai petualangannya dari awal sampai akhirnya cuy. Dan semoga saja gue punya bisa banyak waktu untuk menyelesaikan game Dead Out ini cuy ya. Doain aja cuy, semoga gua gak tau sibuk-sibuk amat ya. Oke cuy, thank you for watching. Dan jangan lupa klik like, comment, dan juga subscribe-nya. Dan see you di next video. Dadah.